Ini Kuweser Federal dari Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami berada di Tugu Bundaran yang ada di depan sirkuit Sentul Citer Bogor. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami sempatkan untuk menikmati keramaian lalu lintas yang ada di bundaran ini. Kami akan berbincang-bincang dengan dua Kuweser Federal ini. Dengan Bapak siapa nih? Omru. Bapak? Saya Tio. Oh iya, dari komunitas federal mana nih Pak? JTB. Oh JTB, Bapak dari Jakarta? Iya. Federal Citerep. Federal Citerep, ya. Terus hari ini tujuan ke? Gunung Pancar. Gunung Pancar ya. Tapi nanti rombongan banyak ya Pak ya? Ada ulang tahun Federal Citerep. Ada ulang tahun Federal Citerep ya? Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Kita ada di sana hari ini, Sabtu Minggu ya. Acaranya jam berapa, Pak? Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu ini? Iya, kita camp di sana. Oh, berarti nginep di sana, iya. Pak? Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Terus, ini ada yang ditungguin ya, Pak? Masih, diberikan sebentar. Oh, iya, iya. Oke, okay, Pak. Iya. Ketika nanti wawancara kami dengan sahabat-sahabat kami dari Citerep dan dari Jakarta. Mereka menuju ke ulang tahun federal yang ada di Gunung Pancar. Ini para Kuweser Federal dari Tangerang. Kami sesama Kuweser sangat mengapresiasi dan kagum atas semangat mereka, mengingat mereka berasal dari Tangerang, dan bagi beliau jarak tempuh tidak jadi alasan untuk menghadiri acara ulang tahun Federal Citerep. Dan yang lebih mendorong semangat beliau adalah bisa temu kangen dengan para Kuweser Federal. Sambil melanjutkan perjalanan, kami juga bertemu dengan Kuweser Federal dari Jakarta juga. Kami ngobrol-ngobrol sambil melepas lelah. Dan obrolan kami seputar kiat untuk menjaga semangat dan menjaga stamina. Karena acaranya 2 hari, Sabtu dan Minggu, rupanya beliau sudah mempersiapkan segalanya untuk bermalam di Gunung Pancar. Kami, Abbas Creative Channel, mengucapkan selamat ulang tahun Federal Citerep yang kedua. Semoga makin solid dan selalu menjaga solidaritas sesama Kuweser. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di liputan video kami ini.